acara selawatan di Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kendal terganggu oleh turunnya hujan deras dari pukul sekitar 3:30 sore hingga pukul 8:30 malam. Ditambah lagi dengan area lapangan yang sempit sehingga harus menempatkan para pengunjungnya tidak di dalam lapangan semua, namun berada di luar lapangan. Terlebih lagi di akses masuk wilayah itu adalah jalanan-jalanan sempit yang hanya seukuran satu mobil, sehingga sound systemnya harus ditempatkan di beberapa titik sudut di jalan-jalan sempit tersebut. Inilah visual video lapangan Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kendal. Sedangkan ini adalah akses masuk menuju lapangan Desa Peron tersebut, sempit dan hanya cukup untuk satu mobil, sehingga jika mobil berpapasan harus salah satunya mengalah. Beberapa sound system yang diletakkan di sudut-sudut jalan sempit desa ini. Saking kerasnya suara, maka timbul efek resonansi pada pintu ini.